Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun yang masih belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, alhamdulillah, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi jika semalam saya ada berkongsikan berkenaan dengan jadual bagi baki bayaran BPR fasa ketiga. Jadual itu adalah satu jadual yang lengkap untuk baki BPR fasa ketiga. Kemudian baki bayaran bagi mereka yang bertukar status daripada bujang kepada isi rumah, dan juga baki bayaran bagi mereka yang tidak mendapat bayaran BPR pada fasa pertama tetapi dapat pada fasa kedua, ataupun mudah kata anda luluslah BPR sebab dapat pada fasa kedua. Jadi selepas dikongsikan jadual-jadual ini, masih ramai lagi yang sebenarnya keliru di mana kedudukan anda, macam mana nak tahu berapa jumlah yang anda dapat dan sebagainya lah. Okey, jadi di sini saya ingin berkongsikan kepada anda satu kaedah mudah untuk membuat semakan berapa baki BPR anda. Okey, video saya tak canggih macam orang lain lah tu ini. Okey, jadi saya akan berkongsikan kepada anda macam mana nak buat semakan. Sebelum itu saya perlu buka ni sekejap. bpr.hasil.gov.my. Okey. Saya akan kongsikan video di sebelah kanan saya ni. Go record, start recording. Screen broadcast. 2, 1. Okey. Jadi kita masuk kepada laman web bpr.hasil.gov.my. Kemudian masuk pada pautan di atas ni, iaitu log masuk BPR. Okey. Di sini kita perlu isikan nombor kad pengenalan kita, yang mana penerima BPR ni lah. Isikan nombor kad pengenalan 3, 7, 1. Okey, kemudian tekan semak. Adakah ini kata kunci keselamatan anda? Kita perlu berdaftar dengan laman web BPR untuk membuat semakan bagi baki pembayaran ini. Dan bagi mereka yang belum membuat pendaftaran, apabila anda sampai ke bahagian ini, anda perlu membuat pendaftaran. Sistem akan suruh anda membuat pendaftaran. Bagi yang lupa kata laluan di masa di sini, sistem juga akan beritahu yang anda perlu mengemaskan ini kata laluan dan sebagainya. Kata laluan anda boleh menghubungi pihak Lembaga Hasil dan Negeri. Untuk pendaftaran, anda boleh terus saja buat pendaftaran di saat ini jika anda adalah penerima BPR. Okey, kata laluan, kunci keselamatan, ya betul. Kemudian kata laluan. Kata laluan. Apa kata laluannya? Okey, log masuk. Okey, nampak log masuk, profil, ada nama, ada nombor IC, profil, semakan status dan sebagainya. Kita klik pada semakan status. Kemudian lihat di sini. Okey, yang penting, saya zoom lah. Amount kelulusan asas BPR. Yang ini sebelum di ada BPR tambahan dan sebagainya. Masa mula-mula lulus untuk bulan 2 hari itu, diberikan sebanyak mengikut kategori masing-masing. Jadi macam ahli keluarga saya ni lulus sebanyak RM1,200. Kemudian ada BPR tambahan pada bulan 6, dapat lagi sebanyak RM500, menjadikan jumlah keseluruhan yang layak dapat adalah sebanyak RM1,700, jumlah keseluruhan BPR. Ini adalah yang kita layak dapat, bukan yang kita dah dapat. Okey, jadi bawah sekali dia ada tulis jumlah yang telah dibayar. Daripada RM1,700 ni, sebanyak RM1,200 adalah jumlah yang telah dibayar. Dibayar pada bulan 2 fasa pertama, dibayar pada bulan 5 fasa kedua, dibayar pada hujung bulan 6 untuk BPR tambahan. Jadi ada lagi satu bayaran untuk fasa ketiga. Jadi berapa baki di situ? Senang saja. Jumlah keseluruhan RM1,700 tolak jumlah yang telah dibayar RM1,200, jadi masih ada berbaki lagi sebanyak RM500. Dan RM500 ni adalah bayaran untuk fasa ketiga BPR anda bagi mereka yang mempunyai
orang kata baki lagi untuk pembayaran BPR ni lah. Okey, jadi saya rasa video ni tak perlu panjang sangat. Itu saja perkongsian ringkas berkenaan dengan macam mana kita nak semak untuk pembayaran BPR fasa ketiga kita. Dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkenaan dengan BPR bagi bayaran fasa ketiga ni, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, dan insyaAllah saya akan cuba membalas sebaik yang mungkin. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.